Lentukuk Wito Lumis, ayam goreng pandan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Hi beautiful. Hi, Ona. Hi Ape, bala tengah. Hi, husuk-husuk pente. Jom kita masak, lapar. Hi beautiful. Ya, malam ni kita mau layan selera ala Thai. Olumis mau share kamu satu resepi yang orang bilang simple juga. Okey, Olumis akan cuba buat yang paling simple. Okey, agak-agak kamu pun senang mau buat nanti. Okey, janganlah terkejut ni banyak-banyak ni kan. Yang ni Olumis buat banyak sekali sebab ada request daripada kawan-kawan yang mau minta buatkan ayam goreng pandan. Yes, malam ni buat ayam goreng pandan. Okay, alright. Ini bawang-bawang ni untuk Olumis mau marinate ini 2 kilo isi ayam. Ha, semua isi ayam ni. Tidak pikir-pikir tulang. Isi ini. Okay, di sini ada bawang putih, bawang merah, kunyit hidup, yang ni halia. Nah, yang ni tadi sudah cerita kan apa dia. Lepas tu sana sisip-sisip tu ada cili kering dalam 10 biji. Okey, yang dalam dulang ni kita kena blender ni ah. Okey, apa lagi? Ha, mesti ada lagi. Okey, di sini ada cuka makan. Yang ni dalam 2 sudu. Kalau 2 kilo 2 sudu lah. Sos ikan 2 sudu juga, sos tiram pun 2 sudu. Yang ini serbuk lada hitam, jangan sampai 2 sudu ah. Kalau lumis setengah sudu cukup sudah itu. Okey, yang ini coconut milk, kalau boleh yang pekat lah. Okey, yang ini dalam setengah cawan. Okey, kurang pun boleh, tidak payah pun tidak apa. Pakai brown sugar dalam 3 sudu. And then garam ni lumis biasanya taruh dalam 1 sudu. Kalau kamu masin lagi boleh tambah lagi. Okey. Untuk memudahkan. Lupa perkataan memudahkan. Okey, Olumis tidak pakai serai hidup, tapi di sini Olumis pakai Dutera lemon grass. Dutera tu brand dia, lemon grass. Lemon grass tu serai kan. Jadi kalau pakai ini kan 3 drop pun cukup sudah. Dia pekat. Okey. And then of course lah, bah, kalau ayam goreng pandan, kena ada daun pandan. Sebab nanti kita akan bungkus dia. Ha, cara bungkus dia pun nanti Olumis ajar kamu. Okey, Olumis kasih blend dulu ni. Nanti mau marinate sama tu ayam. Okey? Okey, kita ready sedang mau marinate. Olumis sudah kasih 1 sudu garam, 3 sudu gula perang. Okey, sekarang Olumis sambung lagi mau kasih sedikit lada hitam. Okey. Yang ni lebih kurang dalam setengah sudu ataupun 1 sudu teh lah. And then dia punya minyak ikan tu pun dalam 2 sudu kita taruh. Okey. Sebab masin sudah kan, ada garam, ada sos ikan lagi. Aduh, masin tu. Yang ini cuka dalam 2 sudu juga. Pastikan nanti kita gaul semua kena. Okey, kita masukkan si Dutera lemon grass. Ini memudahkan kita daripada kita pergi cari serai malam-malam. Thank you. Jadi kita gaulkan yang ini dulu. Okey, pastikan tercampur rata. Baru kita kasih masuk santan. Lepas tu yang yang kita blend tu pun kita boleh kasih masuk sudah separuh dulu lah. Okay. Siapa yang ada glove tu bolehlah pakai glove. And then pakai tangan kasih campur-campur dia. Tapi kebetulan Olumis habis glove. Nah, paksa lah pakai cepit. Kalau pakai jari, padasnya ada cili. Okay, Olumis kasih gaul rata dulu. Nanti kita continue tambah santan sikit, sos tiram sikit. Okay. Kita teruskan dengan kasih tambah 2 sudu sos tiram. Okay, lebihan blender bawang-bawang, kunyit, halia tadi. Okay, di sini Olumis tambahkan lebih kurang 2 sudu santan pekat. Okay, kalau pandai agak tu, nah begini sudahlah. Tapi kalau kamu yang ragu-ragu lagi, okay, dia dalam lebih kurang 2 sudu lah. Okay, sebelum tu, sekali lagi Olumis mau jasa baik paman-paman. Okay, untuk like,
share and subscribe kan, senang je betul, tekan-tekan saja kan, ha, support-support kita orang. Okay, yang ini kita kena marinate dia betul-betul. Lepas kamu marinate campur-campur begini kan, kamu kasih biar dulu dia dalam 10 ke 15 menit, baru kita bungkus dengan daun pandan tadi. Bukan terus goreng juga nih ya, kita kena kalau olumis kasih steam dulu dia. Nah, karena kasih sanang-sanang sudah kamu ini, inilah pasal Olumi sayang sama kamu. Okay, yang ni kamu boleh simpan satu minggu lebih pun boleh. Janji dalam itu freezer lah, dalam ice box. Kamu simpan saja dalam kontainer atau tupperware yang ada tutup. Simpanlah dia dalam ice box. Jadi bila kamu mau masak, mau goreng dia, kamu kasih keluarlah awal-awal. Jangan yang keras-keras kamu pi kasih masuk dalam minyak, malatup tu minyak. Okay? Untuk kawan-kawan yang jauh, sorry lah Olumis tidak dapat kasih kirim kamu. Tapi kamu tengoklah ni video dari awal sampai habis, and also jangan lupa kasih share sama orang-orang Arab. Okay Sarah, kasih share sama kau punya jiran-jiran tu. Ma, bila lagi mau try ini resepi ala-ala orang Sabah juga bae ini. Selepas 15 minit lebih kurang lah. Okay, ni ayam pun tatap sudah bermesra, tatap sadap sudah ini, rasa pun sudah sama rata. Kasih gaul-gaul lagi dia. Sambil Olumis mau tunjuk kamu juga macam mana mau bungkus ni ayam sama daun pandan. Sambil tu juga sudah kasih panas kukusan. Okay, kalau kamu ada yang elektrika ataupun yang main tekan-tekan saja dia boleh steam pun boleh juga. Jadi ini Olumis ada yang manual saja. Jom kita belajar macam mana mau bungkus ayam sama daun pandan. Okay, jom kita belajar bungkus ayam pakai daun pandan. Ini cara Olumis. Kalau kamu ada cara kamu lagi, kamu boleh share, komen di bawah. Kita sama-sama belajar perbaiki macam mana bungkus ayam dengan daun pandan. Okay, kalau Olumis ambil satu macam ni. Okay, kasih silang dia. And then ada lubang macam ni kan. Jadi kita boleh masukkan itu ayam di dalam 2 ke 3 ketul lah. Okay. Untuk yang ni muat 2 ketul saja ni, sebab kalau terlampau penuh pun nanti dia terburai nanti. Okey, kasih kemas-kemas gitu. Nah, lepas tu kita kasih lipat silang balik macam ni. Macam yang buat bintang jugalah. Okey, nah macam ni saja, simple kan? Kalau boleh selit, kita kasih selit dia macam ni. Dan tarik, putus terapa sebab yang di ujung-ujung dia tu pun kering. Lagipun kalau Olumis suka kasih kemas kan, kasih gunting dia. Nah, kasih cucuk saya begini, jadi kira dia akan lagi apa, rapi lah. Okay, gunting lebihan daun untuk nampak lagi kemas. Dan juga lidi tadi kita kasih pendek dia sikit. Hati-hatilah time makan tu, jangan makan lidi pula. Okay, nah macam ni saja, simple kan, senang. Pandan Olumis, tapi sebelum tu Olumis akan kukus dia lebih kurang 10 ke 15 menit dengan api yang tinggi. Tapi kalau kamu mau kukus dia perlahan-lahan, okay, dengan api yang rendah, kena tunggu lebih kurang 20 ke 30 menit. Okay, Olumis akan biarkan dia masak sepenuhnya. Jadi ini akan memudahkan kita nanti bila menggoreng tu kan. Kita goreng sekejap saja, asal dia punya daun-daun sudah kering macam tu, kita boleh angkat sudah, sebab ayam pun sudah masak sedia kan. Okay, kita tunggu sekejap lagi, nanti Olumis tunjuk macam mana mau goreng. Okay, Olumis akan goreng dalam 10 ayam goreng pandan ni. Okay, ini untuk cukup-cukup lah untuk family kecil Olumis. Jadi kamu kasih masuk. Tentu sudah senang kan. Hati-hatilah, sebab yang ikut dia berbeda kukusan tadi, ada air-air gitu kan. Nah, itu yang minyak pun menjadi lezat. Oke, untuk menggoreng ayam goreng pandan Olumis ini tidak mengambil masa yang lama. Oke, untuk setiap permukaan kamu cuma perlu dalam 3-4 menit. Lepas itu kamu kasih terbalik lagi dia 3-4 menit dan sedia diangkat dan sedia diingap. Nah, inilah dia ayam goreng pandan Olumis ala-ala Thai gitu kan. Ada sudah restoran Thai di rumah kita. Kamu janganlah malu-malu, cubalah ini resepi.
Tidak pun susah ini. Yang penting confident. Dan jangan kamu lupa juga tengok video Olumis buat sambal lada Olumis. Sedap tau makan sama ni ayam goreng pandan Olumis. Kasih cecah-cecah dia. Ui, nampak keke terus. Okay, until my next video, love you all. Tapi sebelum tu, thank you pada yang sudah subscribe dan yang belum lagi, kasih like, share and subscribe. Love you all. Nyam nyam nyam, kami makan dulu until my next video. Love you all.